Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjidan wa ju'ilat tarbatuha lana tahura idza lam najid idza lam najid al-ma'a rawahul muslim. Dan tuan, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di antara keistimewaan diberikan Allah Taala kepada kami ialah dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang. Kata Nabi, di antara keistimewaan kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini semua masjid dijadikan tempat sembahyang di atas muka bumi ini. Cuma masjid ini tempat kita mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Itu masjid. Asal masjid yang tertua, Masjidil Haram, dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas itu masjid yang tertua yang kedua ialah Masjidil Aqsa, dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca dah dulu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa makna masjid yang jauh. Nah, yang jauh. Dua tu jelah masjid. Selepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Quba ketika Nabi sampai di Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bina Masjidin Nabawi sampai sekarang. Jadi masjid yang afdal, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau kira ni sebab umur, Masjidil Haram dulu, Masjid Aqsa, lepas tu Masjid Nabawi. Nah, tu cerita dia. Jadi masjid-masjid ni tempat kita berkumpul sembahyang berjemaah. Adapun sembahyang-sembahyang lain, khasnya sembahyang sunat, dia galakkan kita banyak buat di rumah kita. Nah, sembahyang sunat ni dia galak kita banyak buat di rumah. Dan kalau hal-hal yang tertentu atas muka bumi ni, semua boleh kita sembahyang. Tempat sembahyang asalkan dia bersih suci. Bersih suci macam mana? Sepanjang penglihatan kita, kita tak nampak kekotoran najis kat situ, maka sembahyanglah kat situ. Yang selebihnya terserahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut selalu, kita bawa anak-anak kita mandi pantai, kadang-kadang mandi sungai. Bila sampai waktu sembahyang, kita suruh buka baju semua sembahyang. Sagi baru mandi balik. Yang menyebab semayang pula, kita kena semua apa semua pergi surau, batu bawa mandi balik. Menyebabkan kita ajar semayang ni susah bagi mereka. Dan sepatutnya kita kena ajar semayang tu mudah. Dia mandi dalam sungai. Tambahlah ni, alhamdulillah, anak-anak kita ni pun mak pakai seluar bawah pada lutut. Kalau dia lelaki lah. Lepas tu pakai baju. Nada bagi baju. Yalah, naik semayang atas batu tu. Itu satu pendidikan yang baik. Dengan kain-kain baju tu yang basah-basah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, lucak balik nak tunggu. Dia rasa mudah semayang tu. Nada, itu satu pendidikan. Budak-budak kita tak boleh ajak yang payah. Kalau kita pergi bawa dia mandi pantai, masa naik-naik-naik semayang, semayang kat mana? Atas pantai tu. Kita ingat hadis Nabi ni sebut, semua istimewanya aku dan umat aku diberi atas muka bumi ni, semuanya masjid. Semua masjid. Pantai tu masjid. Terboleh sujud. Mana sejadah lah orang Melayu dengan sejadah ni satu masalah. Macam sejadah tu rukun. Sejadah. Lah kira atas tanah tu sejadah. Sujud-sujud atas pasiak tu lah. Satgi nak mandi pula. Ha itu. Nak kata seluar tu kotak apa semua. Tu kadang-kadang pula pergi mandi pantai. Ya Allah, susah lah nak semayang. Nak ambil wuduk kat mana? Rejam lah laut tu pun tahu. Ayat laut tu, ayat mutlak boleh ambil wuduk. Yang tak bolehnya ambil air bubuh garam. Tu air garam. Yang tu panggil air tu air. Bukan air mutlak lagi dah. Macam air gula, air garam, air tebu. Yang ni bukan kita bubuh garam. Sememangnya dia masin. Nada, sememangnya dia masin. Maka boleh ambil wuduk dengan air laut tu semayang. Kita sebagai mak bapak, kita kena ajar mudah semayang ni mudah. Jangan memayahkan. Sebab tu Nabi SAW ada sahabat, dia semayang baca panjang sangat.
seorang sahabat jadi imam panjang. Surah Baqarah baca sampai habis. Makmum-makmum pergi komplain kat Nabi, ya Rasulullah, imam kami ni baca sakai, baca sampai Baqarah sampai habis, sedangkan di belakang ada orang tak larat pun semua. Rasulullah panggil dia, Rasulullah kata, kamu ni nak bagi orang semayang kan? Bukan orang tak semayang. Kadang-kadang orang tak mau pergi semayang tu bukan sebab semayang, sebab orang suka menyulitkan keadaan. Macam kita dulu kan, lepas semayang kita wirid, lepas wirid kita berdoa. Sengah-sengah Tok Imam doa lepas semayang saja 15 minit. Yang menyebabkan orang boleh lama nak boleh balik, itu menyebabkan orang segan nak pergi tu. Oh, 15 minit doa saja panjang pada semayang ni. Ha, doa ringkas-ringkas sudah. Nada. Saya senar wirid ringkas-ringkas, baca doa ringkas-ringkas. Hak nak panjang lagi baca sendiri. Menyebabkan orang bukan sama. Nada. Tambah-tambah orang baru-baru, dia kira dia orang baru-baru ni nak berlekat masjid pun susah. Lepas tu pula lepas bagi salam baca doa dah 15 minit dah, nak balik lagi buat bulatan pula salam. Sallallahu. Kalau raya sesekala tak apa, kalau tiap-tiap waktu campur-campur semua, daripada wirid sampai nak habis salam sampai setengah jam, menyebabkan orang segan. Allah senang, salam pun tak boleh. Salam tak boleh. Bukan benda tu bukan tak bagus, bagus, tapi kena letak biar kena pada tempat dia. Bukan soal kata tomboy sampai tak mau salam dengan orang pula, sampai tak mau wirid pula Wahabi. Bukan soal Wahabi tak Wahabi, tidak. Ini soal orang panggil, kita nak tunjuk kata benda tu mudah. Bagi salam habis, salam habis. Adapun wirid-wirid itu sunat, terpulang tu cerita dia. Jadi menjadi amalan kita, jarang sangat orang bangun lepas pada bagi salam pakat tunggu. Jadi Tok Imam kena faham lah, ringkas-ringkas kan. Itu cerita dia. Ha? Baik. Untuk kami, dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air. Bila tak dapat air, kata Nabi, pertama, atas tanah semua boleh semayang, atas bumi. Yang kedua, tanah tu pula pengganti air untuk, kalau tak boleh guna air ataupun tak ada air, nak ganti apa? Ganti dengan tanah. Nak cerita kata, tanah tu pun suci. Tu kadang-kadang dia kata, mainlah semayang tak mau seluar kena selut, kotor. Nak basuh cuci dulu pun nak semayang. Betul lah kalau kita bersih. Tapi kalau kita pi benda, ataupun kita buat kerja, duk kena selut, duk kena apa semua, pakai seluar kerja tu lah semayang. Sedangkan, kata Nabi, kalau tak ada air, boleh ganti dengan tanah. Ha? Tayamum. Makna tanah tu apa dia? Tanah tu suci. Tanah tu suci. Jadi kalau sakat kena tanah saja, semayang pun tak apa. Orang Melayu lah, kadang-kadang nak pergi gotong royong rumah kunuri tu, hak laki-laki, cara laki-laki buat kerja ni tu gini, hak perempuan yang iri bawang sampai 2-3 gundi iri. Masa masuk waktu semayang lagi, mainlah kita semayang, tak apalah baju kotor. Kena apa? Kena bawang. Yang makan bawang tak apa, yang kena kulit bawang kotor. Ini penyekat. Jadi hak laki-laki cara duk buat buat kerja nu kena dengan selut. Mai kita main jemaah ni berselut nak bayar macam mana? Padahalnya kalau tak ada tanah, selut itulah yang jadikan tak tayamum. Keringkan dia. Maknanya tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita kena faham, kotor dengan najis. Orang Melayu ni kalau baju tak basuh lama kotor. Kalau kena bulai kotor. Kalau kena tanah kotor. Kalau kena peluh kotor. Kotor tu tak najis. Yang najis apa dia? Ha? Kenci. Tu najis. Tu najis. Ya? Berak. Tu najis lah. Eh, kita tua-tua ni tak kena kok. No. Kan kecil lah keluar lagi tua-tua. Tak kena kita tua-tua, tak payah. Tak payah. Itu. Ajak bagi semayang ni mudah. Ni dok kadang-kadang kan dia keluar daripada rumah dia tu. Mas nak masuk orang lain semayang sudah habis dah. Yang dia duk kisah nak salin seluar. Nak salin seluar dengan tali pinggang lagi, dengan seluar dalam nak tukar, dengan baju, dengan apa masukkan pelikat pula buah baju Melayu. Sagi lepas semayang tak pergi pula buang baju Melayu, buang ke pelikat sarung ni apa semua. Dia duk buat lagu tu tak apa, orang nak tunggu dia tu lemah.
Hang semayang terus lah dengan baju-baju tu. Apa masalahnya? Hak baju kerja tu. Baju kerja tu. Macam tempat-tempat kerja tu. Abad selalu. Abad selalu. Semua. Mayang dengan baju kerja tu. Dok kotor. Kotor kenapa? Takkan hang kencing. Dia kenapa kotor? Tak ada apa. Cuma kita suka anjak tabiat susah. Semayang dengan seluar baju tu. Tak ada masalah. Sebab tu orang Islam. Bila kencing wajib basuh kencing. Sebab kita nak semayang. Orang kapiak tak basuh, tak apa. Depa bukan kereta nak semayang, kita kena basuh. Basuh. Tu cerita. Jadi tu yang menyebabkan kadang-kadang ibadat yang senang tu kita nampak dia susah sebab kita yang menyusahkan. Macam saya sebut selalu tentang wuduk lah. Wuduk ni boleh tahan beberapa waktu. Boleh tahan beberapa waktu. Selagi mana kita tak kentut, tak buat perkara membatalkan wuduk, maka dia ada wuduk. Nah itu. Jadi kita jangan wah-wah dah, boleh semayang. Cuma kalau berasa lama sangat, memang aku ni ada wuduk lagi. Nak semayang pun boleh. Cuma nak pergi ambil wuduk lah. Memperbaru wuduk tu sunat. Tu dapat sunat. Yang kita bukan dapat sunat baru. Ada ke tak ada tu? Ada ke tak ada? Bukan nak apa? So, wah-wah. Kita kena penyakit wah-wah. Tu cerita. Ada. Memang saya ada wuduk. Memang saya ada wuduk lagi. Cuma saja lah buat wuduk-wuduk tadi lagi nak pembaharui. Itu sunat. Yang kita bukan lagu tu pergi ambil wuduk tu. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Allah nyanyok daripada muda ke tua. Duk buat kerja lagu tu semua. Ada-ada lah apa semua. Jangan duk bawa perangai lagu tu. Menyebabkan kita, kita jadi susah. Ada-ada lah. Tentang sikit. Itu cerita. Baik. Hadis ini sebahagian daripada keistimewaan-keistimewaan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan umatnya berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu dan umat mereka masing-masing. Kemudahan yang diberikan mengenai tayamum ini menunjukkan bahawa sembahyang lima waktu sehari semalam itu wajib dikerjakan oleh tiap-tiap seorang Islam, laki-laki dan perempuan. Sekalipun mereka sedang sakit atau dalam keadaan air, atau dalam keadaan air, ketiadaan air untuk bersuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Tak kira hang sakit pun hang kena semayang. Buka hadis Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat beberapa ketika, Nabi pergi semayang. Sampai Nabi tak larat betul-betul. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Aisyah kata, tak boleh bapak saya tak jadi imam ya Rasulullah. Sehagi dia jadi imam, dia hati dia lembut, dia riau, dia teriak. Rasulullah kata, suruh Abu Bakar. Tetap Rasulullah nak Abu Bakar jadi imam. Lalu Abu Bakar menjadi imam. Bila Abu Bakar jadi imam, Rasulullah keluar semain jemaah. Keluar semain jemaah macam mana? Dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gantung di bahu. Sebelah ni Ali, sebelah ni Sayyidina Abbas. Ali, apa dia ni? Sepupu dia. Abbas, bapa menakan dia yang paling muda. Gantung. Banjir. Jadi, Nabi pergi semayang tu, sahabat kata kaki Nabi heret. Maknanya bergantung. Teruk betul dah ni. Teruk betul dah heret kaki. Heret kaki. Maknanya, setengah orang bergantung kaki duk pijak. Kaki tak boleh pijak dah. Pi juga semayang jemaah. Kita bukan kaki duk heret pun. Gayuh geret boleh. Macam kata tadi lah. Masjid tak boleh. Tuan-tuan duk gayuh basikal lah. Kalau tak boleh masjid tak boleh pergi. Bohong je. Bagi tu. Majemaah Nabi jaga. Tiap-tiap waktu begitulah. Mayang duduk mana? Duk di sisi Sayyidina Abu Bakar. Duk tepi Sayyidina Abu Bakar. Itu. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Pagi subuh, sahabat-sahabat bersedia nak semayang berjamaah. Sayyidina Abu Bakar nak jadi imam. Nabi selok lansir tengok. Selok lansir rumah dia tengok. Sahabat-sahabat tengok wajah Nabi gembira. Kerana wajah Nabi berseri-seri. Kerana Nabi tersenyum. Sahabat rasa Nabi tersenyum itu sebab Nabi dah lega daripada sakit. Sedangkan masa tu Nabi sakit lagi kuat, Nabi senyum itu, Nabi tengok umat dia semayang berjemaah, Nabi gembira. Nabi gembira. Macam gitu.
Jadi bila begitu, bila nampak Nabi tersenyum, Sayyidina Abu Bakar nak undur pergi belakang, nak undur belakang, nak bagi nak Nabi keluar jadi imam. Nabi tunjuk tu, teruskan, teruskan. Nabi teruskan. Semua sahabat gembira tengok wajah Nabi, ha? Kerana wajah Nabi baru ni nampak macam orang sakit ni, seronok, gembira, tersenyum. Kerana Nabi gembira tengok umat dia sembahyang berjamaah. Tentuan ni kita dah sambut musim Maulid Rasul, buat sambut Maulid Rasul. Nabi gembira dah tengok umat dia sembahyang jemaah sekarang. Anak Korea ada 100 orang, 300-400 keluar sembahyang jemaah, ada 30 orang. Mari man sambut Maulid Rasul, sembelih lembu kambing, pakat makan, belarak, selawat, qasidah apa semua, tapi jemaah tak pi. Kau duduk rumah. Ada Nabi gembira. Nabi gembira dengan umat dia sembahyang berjemaah. Bila dia pas sembahyang subuh di pagi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok umat dia sembahyang, Nabi senyum gembira, sahabat pun terus sembahyang, lalu Nabi jatuhkan langsir, masa itulah Nabi sallallahu wafat. Pagi subuh Isnin. Wafat. Ha? Sahabat-sahabat kata, itulah kali terakhir kami tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah sembahyang tu kalih tengok wajah Nabi. Gembira tengok. Ha? Depa seronoklah, Rasulullah dah lega. Rupanya itu kali terakhir depa tengok wajah Nabi. Maknanya saat Nabi dah nazak dah. Berapa saat lagi Nabi sallallahu nak wafat. Nabi telak tengok lansir, tengok main jemaah ke dak. Ramai mai. Gembira Nabi senyum, Nabi nak wafat dalam keadaan gembira umat dia sembahyang berjemaah. Itu cerita. Ambillah berat dengan berjemaah. Kalau kita sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cerita. Baik. Kemudian kemudahan yang diberikan mengenai tayamum ini menunjukkan bahawa sembahyang lima waktu sehari semalam itu wajib dikerjakan oleh tiap-tiap seorang Islam, laki-laki dan perempuan sekalipun sedang sakit atau dalam ketiadaan air untuk bersuci hadas kecil dan hadas besar. Nak ambil wuduk macam mana air tak ada, nak mani hadas macam mana air tak ada, tak apa, ganti dengan tayamum. Itu. Menurut huraian ulama rahimahullah, tayamum mempunyai syarat-syaratnya, fardu dan sunatnya, serta perkara-perkara yang membatalkannya. Syarat-syarat tayamum masuk waktu sembahyang. Dia tak macam ambil wuduk. Ambil wuduk belum masuk waktu, kita boleh ambil wuduk siap-siap. Tayamum masuk waktu sembahyang boleh ambil. Kerana sebelum itu belum dibolehkan bertayamum. Tak boleh ambil sebelum masuk waktu sembahyang. Nah, masuk waktu sembahyang boleh ambil. Berusaha mencari air lebih dahulu. Kalau air tak ada, cari air dulu, baru tayamum. Nah, itu. Ada halangan tidak dapat menggunakan air kerana sakit atau lainnya. Nah, kerana sakit ataupun lainnya. Nah, itu. Kan ada seorang sahabat, dia luka. Dia luka. Lepas pada itu dia tanya sahabat yang lain. Nah, luka saya ni macam mana? Saya macam mana saya tak boleh kena air? Saya tak boleh kena air. Saya luka. Macam mana sebenarnya? Sahabat tu kata, kamu ambil juga wuduk sembahyang. Dia pun ambil jeruh juga sembahyang. Luka dia tu lagi merebak. Akhirnya sahabat ni wafat. Mati sahabat ni kerana kena ayat. Lalu Rasulullah pergi cari sahabat tu, kamulah yang membunuh dia. Dia tak boleh guna air hampasah, dia tu guna air juga semua. Sepatutnya ada cara lain. Maksudnya macam mana? Kalau kita ni, ha, tak boleh kena air, jangan gagah. Ada lagi cara bertayamum. Jaga tubuh badan kita, macam sebut ni. Benda yang boleh mudarat tubuh badan kita, tak boleh. Ini amanah Allah Ta'ala. Allah anugerahkan kaki, tangan, anggota. Bukan ada jual di kedai, tidak ternilai dengan harga. Jantung sudah tuan-tuan, orang rosak jantung, sakit jantung tu tuan-tuan. Bukan ada jual di kedai, tak ada. Mati-mati ya. Ha. Setengah orang ada orang buat jantung elektronik. Jantung dia rosak. Bosak kami duk galah benda tu dengan wire dengan apa semua. Aduh. Allah buat besar penumbuk ya. Cukup. Cukup.
Antara anggota yang tak pernah berehat macam tu. Mata kita tetap ada waktu dia rehat. Pejam mata, mata rehat. Mulut ada waktu rehat, tidur tak cakap pun. Waktu kita tidur lah senang, semua rehat. Mata rehat, telinga pun tak dengar, mulut pun tak cakap. Diam je rehat. Esok pun bergerak balik. Jantung, kalau dia rehat sama api. Nah, rehat sama. Jalan, 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 jalan. Tu orang kata kan? Dia jalan, kita jalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Dia jalan, kita jalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Nah, semua. Habis. Tu. Jantung. Nanti sekali. Jadi kena jaga benda yang batulah orang dah nasihat jangan hisap rokok. Hisap rokok tu macam-macam ada orang buat kajian. Jantung rosak, popo rosak, apa semua. Yang nak tegak tu pasal apa? Yang nak hisap juga. Yang nak pergi rosak pasal apa? Anugerah Allah Ta'ala bagi. Bukan ada jual di kedai, jagalah. Orang kira ketagih rokok ha. Bukan kira jantung yang Allah bagi. Bukan kira hati yang Allah Ta'ala bagi. Kira hang tu ketagih. Nah, ha, sampai rokok ni tak ada tempat dah nak isap dah ni. Bukan ada tempat dah, ada lajamban je. Lajamban yang pak isap rokok tak ada. Lajamban pun jamban lah. Janji boleh isap, tu dah. Oh, petara tu. Lepas tu sakit jantung. Lepas tu nak nampak ke mana akhirat esok. Allah Ta'ala tanya. Dia jawab senang, orang tak isap rokok pun sakit jantung ramai. Hatu dia ikhtiar dah, hang ni saja dia pilih ayuk dia tu. Jaga tubuh badan kita. Allah bagi. Benda yang berbahaya, jangan. Dada sekian. Jangan. Ini bukan ada jual di kedai. Tak ada. Sebab sampai ambil wuduk pun, tak boleh kena ayat, jangan. Mudarat, jangan. Jeruh juga ayat. Mudarat, dosa. Hang tak jaga kaki yang Allah bagi, tangan, muka lah bagi. Hang kena jeruh ayat, jadi bengkok, jadi nanah pun semua. Hang yang berdosa. Ada cara lain tayamum. Ni nak semayang, tuan-tuan, nak semayang, ambil wuduk nak semayang. Kalau kena air dia mudarat, bengkok, nanah lagi apa semua pun tak boleh. Ni saja-saja ada perasaan bagi rosak jantung. Berosak buah pinggan. Lagi berdosa. Tu saya tetap kat sini tu, kat tukang masak. Budak-budak jangan bancuh. Jangan bagi air manis dan tu. Biar pergi daripada tu kita kedekut. Masak nasi, bagi makan kenyang-kenyang. Lauk-lauk mah, ayam bagi ayam suam cukup. Letih dia ni. Ni dok. Pagi-pagi teh tarik. Dah tahu dah ada kecil mana. Dah tahu dah ada kecil mana. Orang kata jangan, jangan. Oh, teh tarik juga. Aduh. Orang kata gah. Nah, kalau saya sekala tak apa, tiap-tiap pagi, malam pun teh tarik lagi. Nak mampu sungguh. Jadi pasal budak, tuan-tuan sekalian. Ha, tosahlah. Kalau nak mati, mati. Tapi nak jaga ni anggota yang... Ni cerita, kita mengaji bab wuduk kan? Ambil wuduk, tak boleh kena air, kena tayamum. Mudarat. Sama juga. Manis-manis bukan main. Duk mana teh tarik balik pula bini buat halua maskat pula. Ha makan. Halua maskat ni tuan-tuan sobek tu tengok orang buat halua maskat nak mampus sungguh halua maskat. Dia bubuh-bubuh gula segula-gulanya. Tuan-tuan tu nak buat halua maskat. Ha nama pun. Bagi makan pula tuan-tuan sekalian. Boleh lah. Tuan-tuan. Kita mari dunia wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dengan sebab kita tak jaga boleh ganggu ibadah kita, kita berdosa. Betul lah, saya sakit saya tak sembahyang. Saya tak boleh sembahyang. Duduk tak boleh sembahyang apa sebab sakit, tak tahu buat pun tak tak tahu mana buat zakat mana. Pasal apa hang sakit kalau tanya? Hang tak jaga, hang salah. Kalau sakit saya ikhtiar dah tak kira dah. Nak kena juga. Ha, itu tak ada. Tak apa. Ha, itu. Nabi suka orang mukmin kuat daripada mukmin yang lemah. Lemah kita sakit tentuan juga. Ha, tak boleh jangan. Teringin sangat nak makan, makan sikit-sikit sudah. Nah ha, itu. Ni dok. Pagi roti canai 5 keping. Balik tidur.
Pagi pi pula, tak lama piak. Tuan-tuan sekalian, jaga. Ha? Kita nak buat ibadat bagi sempurna. Macam kata tadi lah. Pasal apa? Tak boleh kena ayat, suruh tayamu. Allah kira apa kita nak umayah? Untuk Allah Ta'ala. Cakap ni. Ayat-ayat mati-mati pi lah. Macam warak sangat cakap. Semayang kena. Tapi tak boleh guna air, ganti dengan tayamum. Tak boleh berdiri, duduk. Nah, eh duduk tu cerita. Mayang kena. Nah, tu. Habis. Ada halangan tidak dapat menggunakan air kerana sakit atau lainnya. Keempat, menggunakan tanah debu yang suci. Itu syarat dia. Rukun-rukun tayamum, rukun tayamum atau fardu tayamum ialah empat perkara. Niat, yakni niat bertayamum untuk membolehkan, mengharuskan, mengejarkan semayang atau fardu, semayang fardu atau jenis ibadat yang lain. Ha? Niat tayamum. Itu kita dia. Memindahkan tanah atau debu. Tanah atau debu. Ada? Ha. Yang ditepuk itu ke anggota yang disapu muka dan kedua tangan. Tepuk di debu, sapu muka, dia sekali-sekali je, tak payah tiga kali. Habis yang ni, tepuk lagi sekali, sapu tangan. Ha? Sapu tangan. Habislah. Muka dengan tangan. Rata tak? Dia nak rata macam air tak boleh sebab dia debu. Dia debu. Ha, itu. Tepuk, sapu muka sekali, sapu tangan sekali. Cukup. Mudah je. Yang kita rasa payah pasal apa? Kalau nak kira payah, wuduk lagi payah. Wuduk lagi payah. Nak kena basuh muka sampai ni kena hab, daripada hak bawah, hak atas, kira semua ni. Tangan kena apa semua. Kepala, kaki kena celah-celah apa, jari semua. Wuduk lagi payah pada tayamum. Tayamum muka dengan tangan sekali je. Pasal apa kita rasa tayamum payah? Sebab tayamum buat sekali sekala. Jangan-jangan buat. Wuduk buat hari-hari. Nada. Cerita tayamum ni untuk memudahkan. Nah, tu. Baik. Anggota dia, muka dengan tangan. Tu je. Tak mana pun luka, muka dengan tangan je. Jangan duk pergi tayamum kepala, kaki. Ada juga tau. Dia patah kaki. Dia sapu tayamum kaki. Nada. Ah, sapu tayamum kaki. Bukan kaki. Muka dengan tangan. Dua tu je. Walaupun luka di kaki, sapu muka dengan tangan. Macam ni kita. Muka tangan dia ni luka. Tak boleh kena ayam. Muka boleh. Basuh muka dulu sakit mana boleh. Lepas tu basuh tangan dulu sakit mana boleh. Ha. Sagi, sini ada tak kena kan? Tak boleh kena. Ambil tayamum muka dengan. Tayamum lah tayamum sekali. Tayamum dia disebut tayamum kena sapu muka, sapu tangan. Selesai tak ni? Tayamum sekali untuk tampung tak ni? Habis dah tangan. Basuh kepala. Nah, basuh telinga. Oh, kaki pula ada juga yang tak boleh kena sebahagian. Terbalik motor langgak babi ke mana kah? Ha. Semua membagi. Lepas pada tu ada kaki tak boleh, tak boleh kena pula. Basuh pula dulu kaki sekat mana boleh kena. Hak tak boleh kena tu, ambil debu, sapu muka, sapu tangan. Ganti tang kaki tadi. Faham tak? Ha, ganti tang kaki. Ha, selesai lah. Pergi semayang. Mudah ya. Ha, ni kalau ada, kalau jenis luka-luka lagu tu. Kalau semua tak boleh kena air, lagi senang. Semua tak boleh kena air, tayamum sekali selesai. Oh, dia kata ada besar pula dah. Ha, luka-luka pun ada besar juga. Ha? Tak apalah. Ambil tayamum muka dengan tangan untuk ada besar. Tayamum lagi sekali untuk ganti wuduk. Pergi semayang. Tak payahlah berguling dalam tanah nak ganti ada besar. Ha? Ha, itu. Dia senang, nampak tak? Senang. Tayamum ni untuk memudahkan kita. Tu cerita. Ambil debu tanah. Dia kata susah hatilah ustaz, oh, dia tak mau rata. Dia taklah rata macam ayat. Ada? Tak rata macam ayat. Tayamum ni. Ha. Cuma, kita bila kita buat betul, kita berasa lega. Berasa lega. Macam kita duduk atas kapal terbang, saya sebut. Profesor Angkor pun sebut. Dalam tu dia naik kereta api, masuk waktu semayang semua.
kita tak terbang, orang kata nak semayang macam mana tak boleh ambil wuduk. Kalau kapal terbang tu tak ramai orang, dia bagilah kita ambil wuduk sempurna. Tapi kalau satu kapal terbang tu semua nak semayang, nak ambil ayat kat mana? Nak tak? Beratok situ boleh bawa 400 orang semua. Jadi kita ni nak semayang, debu tanah pun tak ada. Jadi duduk atas kerusi tu, tepuk kerusi. Ini ulama kata tepuk kerusi tu, dah nak ambil wuduk tak boleh. Daripada turun tak apalah, wuduk tak ada, apa tak ada, Allah buat semayang. Nama dia semayang menghormati waktu, apa pun tak ada. Lepas tu tak pergi qada. Ada lagi cara yang lebih dekat daripada tu. Apa dia? Depan kita tu isyarat tayammum. Tepuk kerusi depan tu, jangan tepuk kuat kan, kawan duk lena aku terkejut. Ha, tepuk depan tu. Ha? Lepas tu sapu muka sekali. Habis buatlah. Lepas tu tepuk lagi sekali. Ha? Ha? Sapu tangan. Allahuakbar semayang. Ayah. Sampai kena qada ke tak kena qada? Yang ni ada pendapat mengatakan kena, ada pendapat mengatakan tak kena. Yang mengatakan kena, tadi dia semayang tadi tayammum pun tak, apa dia wuduk pun tak, nanti kena qada. Ada pendapat kata tak kena qada dah. Sebab apa? Dia wuduk pun tak boleh, tadi tayammum pun tak boleh, tetapi dia ikhtias kadar mana yang boleh. Sekat tu je boleh. Apa dia? Tepuk. Apa yang ada depan dia tepuk, ha? Kosyen yang ada depan dia tepuk, tu ni. Dia buat semampu yang boleh sekat tu saja. Ha? Jadi tak payah qada dah. Cukup cakap tu. Cukup. Dia ni tentuan kita bila kita buat betul tak betul. Kadang-kadang hati kita ni rasa, eh tak apa lepas turun tu rasa lapar, tak semayang, rasa tenang apa semua. Ha? Alhamdulillah, tak apa. Tentuan sekalian, kita guna yang tu. Ha, kalau rasa macam tak tenang, nak semayang juga, ikut suka hang lah. So pulang kat kita. Saya cerita betul, ada keadaan tertentu saya pakai yang tu je. Saya pakai yang tu je. Kepi Mekah ke, pergi luar negara mana dulu apa semua, nak pergi tempat wuduk, cuba dulu nak ambil wuduk dalam bil ayat dan dalam flight tu tak ada apa semua. Ha? Topo orang ramai duk jam apa semua, tak kira bahaya pula apa semua. Mayam macam tu je. Nah gitu. Alhamdulillah lepas mayam saya rasa tenang, rasa apa semua. Tak perlulah nak qada apa semua. Sebab ada pendapat ulama kata, kata tak perlulah. Kita buat sedaya upaya yang ada di tahap terbang saat tu. Oh kita nak berasa tak tenang lah nak qada juga. Ah sila qada. Nah itu cerita dia. Faham? Nah. Baik. Menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku dengan dua kali tepuk. Kali yang pertama untuk muka dan kali yang kedua untuk kedua tangan. Tertib yakni mendahulukan muka kemudian kedua tangan. Sunat tayamum. Sunat tayamum itu banyak, antaranya membaca bismillah. Yang kedua mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri semasa menyapu. Ketiga menipiskan tanah debu yang terlekat pada tapak tangan sebelum disapu ke muka. Itu yang kata dia bukan nak kata sangat. Ha, sebagai isyarat ganti produk. Tepuk ni debu penuh ni di tangan. Sagi sapu, sagi macam pakai bedok bertopiang ni. Jadi sunat tepuk begitu hembus pula. Faham tak? Tepuk hembus. Jangan lebih tebal kan. Ha, baru sapu. Baru sapu. Sagi tepuk kali kedua pula tebal sangat, hembus sikit. Itu. Tu yang kata tu. Bukanlah nak suruh sampai serata-ratanya dak. Tak boleh guna wuduk. Air ganti tayamum. Yang penting semayang kena buat. Tu cerita dia. Kan buat semampu kamu. Kalau cerita kau, kalau kita kira nak bagi rata kau, tadi dah banyak dah. Tak sekali lagi, tepuk lagi, buh lagi. Dah. Tepuk sekali saja pun nampak banyak. Hembus sikit. Ha? Buat sekat mana boleh. Habis. Cukup. Ingat. Dibandingkan tayamum dengan wuduk, wuduk lebih payah daripada tayamum. Tu cerita dia. Baik, hidup kita ni tuan-tuan ada waktunya. Bila kita ada keuzuran apa, kita kena lah. Ha? Itu cerita dah. Yang keempat, berturut-turut, yakni segala perbuatan tayamum hendaklah dilakukan bersambung-sambung daripada awal hingga ke akhir. Perkara-perkara membatalkan tayamum, perkara membatalkan tayamum, tiap-tiap perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk, yang tu batal tayamum. Kita ingatlah yang tu. Melihat atau mengetahui ada air sebelum mengerjakan semayang.
jika ia orang bertayamum disebabkan ketiadaan air. Dekat-dekat nak sembahyang, nampak air, hujan turun, batal lah. Kalau tak boleh kena, kalau tak ada air. Tapi kalau tak boleh kena air, tak kira lah. Cerita dia. Baik. Cara bertayamum yang sempurna. Pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menepuk tanah debu dengan kedua tapak tangan, dengan mengembangkan jari sambil berniat atau menyapu ke muka daripada atas ke bawah, dan meratakan debu itu meliputi seluruh bulatan muka. Ini cara tamu sempurna. Dia kata baca Bismillah, renggangkan jari. Jangan lagu tu, renggangkan jari. Tepuk nah, daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, tarik turun. Atas turun bawah. Ha, habis, buang tu habis. Ha, ketuk dulu yang ni. Tu sebenar. Baik. Kemudian menepuk sekali lagi debu itu dengan kedua tapak tangan. Lalu menyapu tangan kanan rata-rata meliputi siku dan tangan kiri. Kemudian menyapu tangan kiri rata-rata meliputi siku dengan tapak tangan kanan. Baik. Tangan kiri sapu tangan. Ha. Kata begitu. Tangan kiri sapu tangan kanan. Sampai ke siku. Pusing balik. Ha, itu. Ke belakang. Tapak tangan jangan kena lah. Ni ada debu lagi nak guna sebelah sini. Debu yang sebelah sini pula. Sapu. Pusing. Ha? Sini. Ha, gitu. Jadi depan habis lah dua ni. Pasal apa dia suruh kita jarangkan ni? Okay, bila kita jarang, debu ni dah kena dah. Kawasan-kawasan. Kawasan sini dah kena dah debu. Ha, sebab tu dia terjarangkan. Itu temu yang sempurna. Senang lah. Baik. Dengan melakukan demikian, sempurnalah seorang itu bertayamum yang membolehkan dia mengerjakan sembahyang atau jenis-jenis ibadat yang lain menurut apa yang diniatkannya. Ha, bila kamu buat lagu tu Bismillah, tepuk debu, kalau banyak sangat debu hembus sikit, sapu bulatan muka turun ke bawah sampai habis, sapu tangan yang sempurna, sempurnalah tayamum. Bolehlah kamu nak semayang ke, kamu nak baca Quran ke, kamu nak pegang Quran, nak baca tak masalah, nak pegang Quran ke, kamu nak tawaf ke, boleh. Habis. Soal niat. Masa berniat ialah ketika seorang menepuk tanah, debu dengan kedua tapak tangannya dan menyapukannya ke muka. Tempat niat ialah dalam hati. Boleh juga niat dilafaz dengan mulut, terutama bagi orang yang baru belajar. Baru belajar. Kalau lama tak payahlah. Ambil tayamum tak payah kata apa. Niat di hati. Ambil wuduk tak payah kata apa. Niat di hati. Ha? Pada tu nak semayang pun tak payah kata apa. Niat di hati. Boleh. Cuma ulama kata sunat. Kamu sebut dengan lidah kamu. Bila kamu sebut dengan lidah kamu, membantu hati kamu. Ha, itu. Lebih baik hati kita yang lalai. Jika ia hendak mengerjakan semayang fardu, maka lafaz niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah lillahi ta'ala. Nak kena ingat latif macam mana. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku mengerjakan fardhu sembahyang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Huraian lanjut mengenai perkara tayamum ada dibentangkan dalam kitab-kitab fiqah. Dia kata dalam kitab hadis ni dia huraikan secara sekali. Itu pun dah cukup dah. Kalau nak panjang lagi, kamu belajarlah dalam kitab-kitab fiqah. Jadi itu perihal sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa fi na'am. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نطى أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.